Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Saya akan mengulas bougainville yang rimbun seperti ini. Dan jangan lupa simak video saya terus ya teman-teman. Dan ini adalah hasil atau foto sisipan yang sebesar sejempol ya teman-teman. Ini ya teman-teman, bougainville yang disambung sisip teman-teman, sebesar jempol ya teman-teman. Itu bisa dibelah menjadi dua seperti ini. Kalau lebih besar lagi, 4. Harus disilang seperti ini, nanti dikasih pojok sana, pojok sini, terus sini, sini teman-teman. Biasanya teman-teman itu hanya menyambung satu tangkai ya teman-teman. Nah, ini tangkai besar di belah kemudian disisipin teman-teman. Oke teman-teman, mengulas bougainville yang rimbun itu ya teman-teman. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya membuat bougainville yang rimbun itu ya teman-teman. Simpel loh teman-teman, menanam dengan segede dengan seperti ini ya teman-teman. Itu ditancepin dulu 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau udah tumbuh, udah menghasilkan akar ya teman-teman, sebelum disambung sisip seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita baru membuat sisipan untuk pohon yang segede ini. Setiap satu pohon tergantung besarnya kecilnya pohon bougainville ini ya teman-teman, dan panjangnya menanam ini tidak usah panjang-panjang teman-teman, hanya sepanjang 2 jengkal ya teman-teman, ataupun 3 jengkalnya teman-teman seberapa. Kemudian dia akan menumbuhkan ke atas yang sudah di tergantung mau warna apa, kuning, merah, putih, itu tergantung kemauan teman-teman ya. Lalu kalau ada tunas yang tumbuh seperti ini, boleh disambung ataupun boleh dibuang ya teman-teman. Untuk saran ya, dibuat sambungan teman-teman agar lebih banyak. Jangan lupa di tengahnya itu harus ditancepin bambu teman-teman. Bambunya itu yang kuat, karena kalau kayu dia akan cepat rapuh teman-teman. Ada 2 pot sama juga. Ini yang pot ke-1 ya teman-teman. Yang pot ke-1 itu juga sama. Ini masih ada bekas plastiknya teman-teman. Dan tidak selalu harus dibuang, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting udah bakoh, udah kuat seperti ini teman-teman ya, tidak masalah, tidak dibuang. Sama ini sebesar segini teman-teman, 1, 2 yang belakang 1, kemudian yang di tempat ini 1. Jadi ini ada sayatan ataupun sisipan bunga bougainville. Itu bisa disambung, disisip, dicangkok seperti ini teman-teman, terus di stek. Ada bambu juga di tengah. Itu kalau udah tumbuh udah banyak seperti itu teman-teman. Jadi gunanya untuk bambu itu hanya mengikat, ditarik ke tengah teman-teman. Ditarik di tengah agar menjadi satu. Jadinya itu yaitu tadi seperti video yang saya pernah saya up itu teman-teman. Nah, itu seperti ini teman-teman, agar tidak gagal fokus ya teman-teman.
Saya hanya bisa membagikan pengalaman trik saya seperti ini. Kemudian kalau mau disambung lagi juga boleh, ini tunas baru itu bisa disambung teman-teman. Nih, ini tuh disisip ya teman-teman, disisip. Jadi bunga itu nanti akan berbunga banyak, bermacam-macam. Kadang satu pohon itu bisa merah, terus yang tepinya itu kuning, terus putih. Ada lagi sini. Nanti yang ke ungu-unguan, terus ke oren-orenan. Ada lagi ke pink-pingan. Nah, semuanya campur seperti ini, teman-teman. Bukan karena pupuk dan bukan karena media, teman-teman. Oke? Teman-teman pasti tahu ya tentang media untuk bougainville lah. Udah pinter-pinter. Kalau tidak tahu, tanya yang sudah ahlinya. Saya hanya akan memberikan trik bagaimana bisa segerombolan dan rimbun seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa di tengah-tengahnya itu harus ada bendrat, harus telaten di tarik ke dalam. Pokoknya tarikan itu hanya ke dalam, jangan sampai keluar teman-teman. Nanti tunanya itu yang bakal bunganya itu dia akan keluar semuanya, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Cuma pendek-pendek aja kan teman-teman, itu pendek-pendek teman-teman. Ini ada daun nyalang, sama dua pohon itu, dua pot hanya ada 4, 1, 2, 3. Pokoknya dipraktekkan teman-teman di rumah. Ini hidroton ya teman-teman, hidroton. Ini menyaksikan video saya, dan jangan lupa tonton video sampai habis, like, comment, dan subscribe ya teman-teman, agar saya bisa berkunjung ke teman-teman dan teman-teman bisa berkunjung ke saya dengan fulus, dalam arti lancar-lancar saja ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa sih?